ثم قال رحمه الله تعالى ونفعنا السيد زين بن إبراهيم السبيل رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه وأمدنا بأسراره ونوره في الدارين آمين بالسلام. الاستشفاء بالقرآن والأسماء الإلهية. Panika berbicara tentang berobat dalam Al-Quran atau bernama-nama Allah. Nama-nama Allah. Wa'alam anna Allah Ta'ala lam yanzil minas sama'i shifa'an qattu anfa'anil Qur'ani fahuwa lidda'i shifa'un wa lisat'il qulubi jala'un. Ketahuilah sebutlah beliau bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tak nurani obatan dari langit, yakni terjihad teki lebih mantih, lebih hebat, lebih kuat ketimbang Al-Qur'an. Al-Qur'an gak itu bisa teti obat atas penyakit, bisa teti mabening dekat kagelinda ate. Allahu ta'ala wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatun lil mu'minin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, engkau nurunaki dari Qur'an sebagian atau perang sebisa tadi obat ben kabilasan dikati-kati oleh shifaa'un dikati nasnata. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man lam yashfi bil qur'ani. Ada yang ada yang kan nama tak mati tining satu orang lam yashfi bil qur'ani fala syafahu man orang ki ilayan wa qur'an ni kita baris ni kan tak kira berapa rezeki fala syafahu Allah dalam riwayat lain fala syifa'ala pada baris ini qur'an ni kan ekocak kan ngabdu'ala bahwasanya obat tapi Quran gak dintoh manjur ngabdu'ala bahwa obat tapi Quran gak manjur yang dalam catatan kaki lah Qadrawa Abu Dawud min hadli Jabir ibn Abdillah qala su'ila Rasulullah SAW anil nashrata qala min awal syaitan قال ابن عبد البر وهذه آثار لينة ولها وجوه محتملة وقد قيل إن هذا محمول إذا ما كانت خارجة أما في كتاب الله وسنة رسول الله وأن المداولة على المعروفة والنشر من جنس الطب فهو غسالة شيء له فضل فيك وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك وما استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. Nasyar, katanya kira Rasulullah tentang nasyar berobatan kalau berjalanan ambil jawa benda yang semacam alah kulihal mereka akan cemas alah istisfa' bil-Quran wal asma'il ilahiyah karena benda orang yang ditau menca'aki kalungan biasa nama Tuhan Ibn'i asma'na Allah Ibn'i du'a ulai semacam isyabat ika musyrik anapa ke musyrik. Perjanjian dekat cimat. Tak berjanji dekat Allah. Tak minta dekat Allah benar semacam musyrik yang dikatakan. Alhamdulillah. Kita tidak langsung musyrik. Kenapa? Ini akan dibicarakan. Mahuk mau kita berarti tama ini wakak lihat. Dalam mahuk umat orang nulis cimat ben akan tongak. Hanya berakhir cipta. Jawab, ya juzu kita batut tamaim allati laysa fiha syai'un minal asma'i allati la yu'rafu ma'naha. Wa kadhalika ya juzu ta'liquha alal adamiyin wa dawabi alal madhabi sahih alladhi alihi al-muhaqiqun min ulama'il ummah al-muhammadiyah. Khokoma noles cimat, noles asma'asmana Allah, bismillah, nababal lain sama'atumma. Kak dirto, mungkin tidak pada bertawassul, tidak pada tabarruk yang mengambil perantara kalau berbarokan agak ada teman tertulang anak dan belai semacam berarti selamat dari nikah selamat nikah oleh
kala berbicara hati saya sebut lagi ini dulu Allah bersabir rukuh malam yakun fi syirah setelah kita ada syirah maka injuri kait selama neng entolisan kak itu tanda lafal setak ikau ini makna on benda lafal setak ikau ini makna nanti kata Allah setak ikau ini makna kenapa takut makna kak itu minta tolong tidak keselain ajuran Allah takut makna kak itu ternyata amul jaki perkara seselain Allah kati orang berbela semacam maka kau tu jelas ni ke asma-asma na Allah pun tak oning lah pun ketika lagi lah gula mabela kebanjinan lah bahawa pun berdengar lah sedang Quran hadis tetap malang-malang doa bila sama tak jelas kita tahu ni makna na tak ketemu berkadir pemanhat yang diambil oleh para mahakikun dari banyak-banyak ulama ala kulihal, mari ini beda perbedaan, itu bukan masalah bagi kita, beda perbedaan, beda orientasi tidak boleh semacam dan berjimat ini tak masalah tapi berniat di artinya ini kan pasti dimusyrikkan bukankah Imam Malik ini kan jelas yakin yang ibu benar la ba'sa bi ta'liqil kutubil lati fiha asma'ullahi ta'ala ala a'naqil marda ala wajhi tabarruki biha idza lam yurid mu'alliquha bi ta'liqiha mudhafatan wa hadha ma'na qabla an yanzil bi syai'un min al-'ain wa la hadha al-qawl jama'atu ahli al-'ilm la yajuzu indahu an yu'alliq 'ala sahih min al-bahim aw bani adam syai'un min al-'alaik khawfan nuzul al-'ain wa kullu ma yu'allaqu ba'da nuzul bala' asma'il la azza jalla bi rajul al-farq wa al-qur'an wa tarak wa qarru qalba alladhi wa'ada sunna bi ibadihi min al-'ain wa ghayriha wa qad rawa 'Abdullah ibn 'Amr qala qala sallam idza fasidtum fi nawmi falyaqul a'udhu bi kalimati illahi tamma min ghadabihi wa su'i 'iqabihi min syarri syayatin wa ayat durus nika menjelaskan bahwasanya mana bi orang sakit patut kaki ibad obatan ketika itu beri jimat benda semacam tapi memang orang baris kan itu tak patut tak sekapin orang mak jama'atun mustahalil ala kulihal kenapa memakni ya ni lamun beda orang tak perlu kena beri asma'illah bukan ke asma'illah kali itu baru karena sih kan setakutnya kali itu ada keyakinan bahwa kali itu bisa manfaatnya tetap dari ajaran Allah sedangkan tabarruk kali itu oh ayakin lagi bahwa kalau berbarok karena nikah karena beda asma'illah benda yang sama cuma kali itu bisa manfaatnya kalau berbarok karena kali itu walaupun dan boleh biasa nama Nabi tanya kita tahu mana di jimat dari bulan nikah senengan orang nikah malah ngamak lagi karena malah ngamak lagi ini cekak cekak nanti berada kita akan di jimat dan kita kok mas isabat dalam tempat-tempat saya tak mau disubah ialah kalau tak di jimat semua alamat jimat doa kok kosong kita sekian isabat dalam tempat-tempat saya tak mau disubah Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun lekit kan terjadi perbincangan antara ulama tentang beberapa masalah atau beberapa sesuatu dengan berkenaan kata tutup. Anak kulihat malmani ya ini dari tabarruk karena berperkara si yang kepolja. Ini ajuna Allah bukankah saya nggak karam kali itu. Cuma lagi saya kata masuk ke KPK karena orang Islam tak ada tukar itu ayah kinaki bahwa sebenarnya tak ada sebisa beri manfaat berbarokah atau apapun itu kecuali ajunan Allah subhanahu wa ta'ala la insiyun wa la nabiyun wa la malaikat dia kalau bisa beri manfaat terus anak pun pergi minta tolong tak kena karena ya itu nabi kat itu sama ada kajunan Allah tak perlu karena gula berpencengan orang tidak ditadil-tadil para ulama saya jelas lagi bahwasannya mereka tak perlu kalau berpartala-partala si aktu mulja sahabat tabarruk menikah roh sahabat bahkan at-tabun peninggalan Sayyidina Musa alaihi salam berbareng-bareng saya anu ini kebeta tabarruk jadi ya sahabat darana Rasulullah rambut Rasulullah rasul Rasulullah balai semacam ini kan tabarruk tabarruk karena pada dasarnya kita meyakini bahwa sesuatu saya ketika syarat ajuran Allah kali Allah ya Allah ya paling maroh baik itu ibadah kesenangan Allah ibadah tasbih zikir berlain semacam seperti abadi dak ajuran Allah subhanahu wa taala coba dan nampak Allah kudu berpencengan memantapkan dak orang-orang bahwasanya tak ada sebisa manfaat mudarat
masjid tu kala benci makhluk mendekat sedang lain kat pinga Allah di tuan Allah kala baca doa justru kan tu lebih kuat yakni Umar Usma'usan a'udhu bi kalimatillahi tammati min syari ma khalaq mereka lebih banyak sebalik banyak yang tu ni kemas ada rakyat ciman bagian dari tabarruk doa kan itu bagian dari lalampak dan sunnah-sunnah saya belum membaca dengan ada kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala dan berarti sebagian matikan ikhlampai satu atibi sehingga ona tibi benar sama agama ataupun amalan serabunan dari ajunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal kira'at wal adhkar benar sama agama nikah akan haram tentang tak haram mubah boleh sekarang masa yang juragi nah, ini ketika pertanyaan saya yang juragi benih ajimat-ajimat ajimat itu bagian kecil saja dari sekian banyak saya bahas oleh pun saya yang juragi dari doa, dari maus Al-Quran, dari adzikir, dari kalimat-kalimat doa saya baca pernah kusopul, doa-doa saya baca marinah malam, doa-doa saya baca marinah sholat, doa-doa ini kan jelas, itu yang jelas. Jadi jangan kalau kau cakap kau lihat oleh jimat, kalau bersyarat ada asma-asma. Sedaya kau ini maknana kalau bersyarat-syarat saya betul tidak berukan ni kebar karena saya mungkin tidak sudah Allah baik min asma illa oleh asma asma Allah pamanu ya kawi ya kawi ya kawi arafah oleh kuat ya kan pada benda doa dan kalau bercara wadah tarukul qayyim fi zatil ma'at adibni hibbana fala sa'altu ja'farukna Muhammad ibn Aliin radiyallahu anhu ma'an ta'lifi ta'wid faqala ikana min kitabillah au kalamin an nabiyillah fa'allik wa stashbibih Ibn Hibban berkata saya pernah bertanya kepada Sayyidina Ja'far bin Muhammad bin Ali radiyallahu ta'ala aku faqama ta'wid ta'wid ka'adithah a'udhu billah minun perlindungan ta'wid abri malamalan atau jimat saya memberi perlindungan dek koreng saya harap pagi tolesan kita bicara itu sudah ta'li ikan tongan jadi ikan longan saya bagi ke tanah ta'li fakal maka saya dinajak para ajarku ingka amin kita billah ketika saya toles ta'wid kali itu dari kitab Allah yang kalah dari Al-Quran saya makna minta perlindungan contohnya tadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim minal Qur'an a'udzu bani minal Qur'an wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatun lil mu'minin itu ada apa ayat ini berbicara tentang abri kebarasan sapa wa tau kebaras dari penyakit was au kana min an-nabi la utabar kala dari kala jabu doa dari nabi Allah subhanahu wa ta'ala Fa'alik duit apa tak? Ustazfi bihi memberi barokah syifa beras dari penyakit bila kelebat barokah sekibu ikan itu jelas lagi Rawah ibn Mas'ud akumni waladihi tamimah tamimah dan marbutan dan fadidha bahajab dan syadidha dan faqadah pada orang ini Eka Radi dan Sayyidina Abdullah Ibn Mas'ud Ibn Eka Radi, Buddha sampai adik anak, Buddha Ummul Wana maknanya yang ketinta ya sarang Sayyidina Abdullah Ibn Mas'ud Osman Kujiman iya yang sarang Sayyidina Abdullah Ibn Mas'ud keluarga Abdullah Ibn Mas'ud takut dari kesyirikan seungkunah at-tama'in warruqa wattawala minas syirik macimat gak dia rukiah-rukiah gak dia termasuk syirik napa tawala ma tahabbabat bihi li zawjiha cimat maknanya ika cintai laki amika meko tak syirik dua ibarat kan itu digabung ketika parkar kali itu tak minta jika juna Allah atau nama-nama saya tak yuliyakih saya tak ada anu benda yang semacam mabuk enak ini dalam jabunan Rasulullah la baksa bin rukuh malam ya kufihi sirkun jabunan Rasulullah ini dalam taklis ada la baksa bin rukuh rukya rukya jak belajaan benda yang semacam kat itu tak masalah selama tak ada kesyirikan jadi melihat isi nabi
Manusia kak gitu menciumat perkara setak jelas kan setak saya menciumat apa sih bu? Alia kaju santan ya, bukan kaju santan. Kalau jadi nikah tak tipu je. Kaju santan kalau benda semacam sakap kita seikat biasa berubi kuliah penjaringan kita harus meyakini kalau perkara sekarang sudah kehadiran Allah. Mau perkara sekarang tu nikah di benih masalah kaju benda semacam kecuali kaju nikah. Asapung kalau berdosulul, hari kaki kalau berseperti itu dit kalau berdosulul doa, kini benda berwakar atau berdosulul ada tumbang. Entah ingin kaju sangkal, kaju napa benda semacam, mau kaju nabujuk benda semacam, belum jelas. Ketika saya kebaya taklik, walaupun yang tidak taklik tidak tak harus boleh berpencengan harus pas mesintung kata taklik kata mak benda semacam. Pertama, waktu tidak ada kesalahan, waktu perkara saya ikut teratur ini tak sekap pindah orang saya beri cimat ke seorang perkara ngalak dari kitab-kitab sudah jelas. Abu Syaikh Muhammad Syaikh Muhammad bin Ali bin Maliki dalam kitab cimat kesah kata ibadah cimat apa? Wadakar Aidul. Wadukir aidan annal imam Ahmad su'al tamaim tu'allaku ba'dan wa'zuli bala wala arju an la yakuna bihibat baca hulai musibah pas orang nikah akalung cimas ini on baris tamaim nikah cimas nah berdawun sayyidina Abdullah sayyidina Ahmad arju an la yakuna an la yakuna bihibat engkau arpa-arpa nanti tak paham Allah ya pun lebihi buat surat apa? Jadi setelah nak imam Ahmad tiga saya ada buat ketika itu tak apa. Kalau mencatat tentang tu, oh tak apa insya Allah apa saya tak apa kita ibu Allah kisah. Oh kalau Abdullah bin Noh al Imam Ru'ay itu abi yang tutup ta'wid al ladhi yubzar walaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilati yabza walil humma ba'da nazulul bala. Sayyidina Abdullah bin Ahmad ad-Dawafi kula ngadela bapak dan kula Imam Ahmad bin Hanbal ni kan noles pelindung tak bacaan dan ke orang yang kerja dan ke orang yang sedang oh, penyakit mana yaitu pada catatan kaki Qala al-Qurtubi wa kullu ma yu'allaku ba'da nazulul bala min asma'illahi azza wa jalla kitabihi raja al-faraj wal-bun'i min Allah ta'ala qawwa karbuqa atau qarrotil mubahil ladzi alladzi as-sunnah alladzi as-sunnatu bi ibadihi min al-ain wa ghairiha. Lamun kada orang capok sakit berijimat nikah pada iskan. Qala Aisyatu ummul mu'minin radhiyallahu anha ma tu'allaqu ba'da nuzulil bala kada sunnah tamaim mun marih bada capok belai sakit penyakit dan semacam pas akhir tong ai ketong aki talia ki benen semacam lain sunnah tamaim tak termasuk jimat-jimat setak yang liak kata beruk wa qad qaru ba'du ahli ilmi ta'liq at-tamim 'ala kulli hal bagi sebagian ulama ini berarti khilaf bagi sebagian ulama saya ada buat perpanggaran perpan sakit takwid ni ke online takwid okey kalau baca dan takwid tidak perkara-perkara saya semak ya Gusti Allah asma'illah wa nisma'at bagi saya ada buat mun tak tinggal turun sakit tak ada turun musibah tak obat termen semacam mak maka ni kata usah okey saya buat kata kita tentang senak lekat kitab ni wal qaulul awwal ashabu fil athar wal nadhar insya Allah ta'ala qaul se pertama semon kita turun balak di kata usah agar tong ngaji macimat itu lebih kuat ya secara dalil-dalil sebenarnya dalam jargon para ulama-ulama salaf ada pun ya kan tiga perbedaan sebabkan kula pun panjenengan salah enggak apa-apa itu kita membagi tabarruk solat jika yang itu peratu dan kusti Allah maka kula membancinya tak cukup mereka junan Allah kaki yang nubilnya semangat orang yang solat niat soki bisa walaupun sebaliknya batut orang yang solat niat semangat kaki junan Allah ada pemik niat soki kalau berjara solat yang solat keras juga kusti Allah walaupun dia kata ibadah kaki ikhlas setiap murni nah
But jadi kita mumpamun udah kejar, jadi kita akhirnya raih. Karena tashrik dalam niat. Ini pada Rasulullah, pada Rasulullah, pada Rasulullah. Kalau berbarokah dan solat, solat atau solat hajat, niat tengah hajat soki. Tidak masalah, karena solat ratu dah bagus ke Allah. Yang asodakah kalau berniat juga, karena asodakah. Jadi walaupun paling aja asodakah mau solat, wat adikir asolat, niatkan kui semak ratu dah katus ke Allah ni kesempatan tinggi. Waqala Qutaybiyah fi Fatawih, naqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu kana yaktubu kalimatin al-Qur'an wa dhikra wa ya'muru bi an tusqa liman bihi da, wa hadha yakdi anna lidzalika barakatan wa nassal Imam Ahmad ala jawazihi. Ibnu Taimiyah meriwayatkan menukil dari Sayyidina Abdullah bin Abbas bahwa di situ saat Sayyidina Abdullah bin Abbas nikah nulis kalimat-kalimat Qur'an berzikir-zikir mereka contoh beri aing, boleh beri aing, jawab lagi, memberi orang jawab penyakit, enomnya tidak jadi. Ini kan sejenis. Nikah kan dari riwayat lain, aing nikah isarob di salah satu sahabat isarob, ejak macam lagi, menjadi fasihah, itu bayar obat. Okay. Nikah nulis beri aing pas isarob enom, nikah tak masalah. Wahana yang dianalisa dari kebarok ini menunjukkan bahwa nang iaing semar elektoris ini kebetul barok khairul ilahiyu. Dan ini ke saya kakak Arab. Ini kakak membah bintuha pada bertawassul pada bernano pada sebagainya. Bahwa tabarruk daka sepanda yastanya Rasulullah SAW. Wa nassul Imam Ahmad ala jawazi. Imam Ahmad juga menjelaskan bahwa itu Ahmad hiu adhum datamnya di hadith iman Allah wa tamimatan awad asyuk. Ternyata pada hadis yang kira tidak ada bersegala bahwa jawab Rasulullah sama orang akan tongati jimat adi masyarakat untuk itu membuka ada kepikiran kudau panjangan saya tokar mereka ternyata dalam perbedaan karena pada hati saya tidak sakit oleh pada hati saya nampak angka adi tak oleh teman kan dalam ta'arudun nasa ini kudau panjangan kali itu apapun al-jam oke fatul jam ini saya tak oleh mun benda makna tak jelas mun benda musyrik benda semajma sambian minta ciman dek ke orang saya tak tahu mantau ngaji tak kata ngaji kan lah gabe ciman oleh jadi apa dia ciman ni kan pantaro ikan pangbang kan ila tak usah minta dek kita minta dek ke orang saya alim mungkin ngalak jadi ketak mungkin nikah benda semajma. Nah, apa saya maksud hadis Rasulullah man adna qatamimatan faqad asyraka. Jawab para ulama al-maradu bit tamimah fi hadzal hadis hiya khalisah aw qilatah tu'allaq bil sakkar wa fil jahiliyah ta anna hadha fa'l afat. Saya maksud dalam hadis nikah ketika ditoh kalong nil manil kirada yani bain kalong betul nak nak apa nak jadi kekilat zaman. Saya ketika tidak ke orang ya ke kalau beli semacam masih kalau orang jahiliyah oh hari bisa melang bisa selamat dari penyakit tafaul bala. Wa inna maka dari kesirkan anhu marudubi tafaul motor wajal bal manafi min endi wadillah oleh tuh kalau kita lihat maka nabi sembilan tak tahu kalau ni. Anak pemikir kerana mereka meyakini bisa anulak kemotorot dan bermadat dan kemanfaatan tanpa dari selain Allah, dari selain Allah. Mun tabarruk ni kan lain, ngamli berok kan kalau berbarkar saya beratur dan ke Gusti Allah. Mun nikah oh hari bisa teku, ku sekelan. Butuh kelan. Kan mun teku sekelan kira kisah dan makelan. Kalau sekelan itu min indi ghairillah. Benda manfaat mudarat ma'ilang mudarat dari selain Allah enggak riba kudan Allah kapi mulakan lekat Allah mi saya kebaik iman takar setakar tuk Allah ya iman berkata saya kebaik iman muna kebaik min indillah iya ngaku iman sekian pola nekrat udah kusti Allah contohnya dari azkar dari anu benda yang semakin maka jangan guna membedah abdi kemanfaatan ayat kita kira kemanfaatan atau nolak kemudaratan kan toh min ini endin min
galitlah musyrik. Tapi ini saya akan maksudkan. Karena anak pemimpin saya maksudnya itu, karena hadis kali itu berhadis lain yang menjelaskan tamimah ini kau oleh rukuk kali itu oleh anugyaya ulai dhulu bidhalika maka Nabi Ismailahi ta'ala wa kalami anak pemimpin masuk ya pada janggi buru karena apa yang dilihat adalah jika kata tidak mesti Allah Asma'illah berdua barokan Allah 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 Allah